Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Balik lagi di channelnya Iqbal Arianto. Iya, kali ini kita ada session mobil bekas lagi. Ada Toyota Agya TRD tahun 2016. Tipenya manual ya teman-teman. Ini warna merah, merah merona. Kita muter dulu ya teman-teman. Nah, kita muter dulu. Ini bagian belakangnya. Agya tipe G tahun 2016 warna merah. Itu belakangnya sudah ada wiper belakang sama spoiler. Pajaknya bulan 06, kalengnya tahun 2021. Kita muter dulu teman-teman. Kita lihat dari samping sebelah kiri. Ya, ini velgnya masih asli, cuman dicat aja jadi warna hitam. Dia ada tulisan TRD sama set molding warna chrome. Spionnya udah lampu sen. Lampunya masih bagus teman-teman, nggak ada yang pecah, bening. Ya, ini teman-teman unitnya Agya TRD 2016 manual warna merah. Depannya udah ada fog lamp ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dalamnya teman-teman. Dari belakang. Belakang joknya masih original, masih pabrik, belum ada cover jok. Plafonnya juga bersih, bagus. Belum ada karpet dasar. Ada karpet tambahan warna coklat. Ini tampak depannya, audinya juga masih standar bahan pabrik, kisi AC sudah airbag di 2. Penumpang dan drivernya. Kita lihat di belakang. Belakangnya seperti ini teman-teman. Bagasinya bersih. Ban cadangannya ada. Oke, ini kuncinya. Ada remote-nya. Coba kita start up ya teman-teman. Kita lihat, tapi sebelum start up saya mau lihat ruangan mesinnya. Ini untuk buka kap mesin. Ada bore window sama electric mirror. Coba kita lihat, steering masih bagus. Dashboardnya juga utuh, bagus. Kita lihat kilometernya 136.424. Coba kita start up teman-teman. Ya, kita sambil kita lihat mesinnya. Ini mesinnya 1000cc 3 silinder. 1000cc 3 silinder. Mesinnya bersih teman-teman. Teman-teman yang lagi cari mobil budget bawah 90 juta ya, ini cari yang irit, perawatannya mudah ya, ini Agya ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif teman-teman buat cari mobil bekas bawah 90 juta. Bawah 90 juta ya kalau nggak salah. Coba nanti harganya saya share juga ke teman-teman semua. Oke, saya coba naik jalan. Masih enak buat jalan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like dan komennya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, keberkahan rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.